Hey guys, kembali lagi bersama aku Mas Tahatiam. Kali ini guys, kita akan melanjutkan game Araya. BTW game Araya ini adalah game horror dari Thailand yang menceritakan tentang si dua cewek guys, si diri gua, si Marisa dan juga si Araya. Araya ini BTW dia menghilang di rumah sakit yang sangat angker ini guys, rumah sakit horor ini. Nah intinya si Marisa ini dia pengen mencari si temennya Araya yang menghilang di rumah sakit angker ini pada tahun lalu guys. Katanya udah setahun dia menghilang di rumah sakit ini ya. Gue gak tahu dia menghilang karena apa, apakah karena meninggal guys. Terus kali ini guys gue akan bermain game horor pakai headset ya. Katanya kalau kita bermain game horor pakai headset feelingnya lebih kerasa, lebih menyeramkan guys. Apakah benar guys ya? Wih, udah lama gue gak main game horror pakai headset ya. So kali ini kita akan main game horror pakai headset dan gue gedein ya audionya ya. Makin aja ya Paul. Langsung kita continue. Oke teman-teman, kemarin kita udah nyampe sini dan si Araya ya yang kita kejar kemarin itu dia masuk ke dalam ruangan sini guys. Ada apa di sini? Langsung aja kita mulai main. Wah, suara petirnya gila banget sih guys. Pakai headset feeling yang ribet guys. Dan kita bisa nyalain ini ya, senter dari HP kita guys. Gue kayaknya ini nggak ada baterainya. Oh my god, kenapa jadi serem gini ya? Araya, itu Araya guys. Dia udah jadi mayat kah? Udah jadi kaori kah? Apa gimana tuh? Kalau kita disuruh ngapain? Kenapa ditutup Araya? Dikunci. Power, butuh power untuk membuka pintu ini. Oke, kita harus mencari power teman-teman. Inikah ponsel kah? Bukan, bukan. Wadah setannya enggak nih? That's right. You've been acting very strange. Bisa dibuka, guys. During high school. Tapi apa kita akan masuk? Oh my god. Wah, gila serem banget. Eh lah itu setannya dari mana kocak? Guys, si Araya dari mana sih guys? Pergi ke ruangan listrik. That's right. Kesini. You've been acting very strange during kesini, high school, guys. Especially in our last couple of years. Gak bisa kocak. You had serious problems with your mood swings, and it really. Kayak aku nggak kuat sih main pakai headset, guys. I was your only friend main pakai headset terlalu ngeri bro. Feelingnya beda banget guys. Kayaknya aku harus masuk ke ruangan sini yang tadi ada saya tanya. Bener gak sih? Atau yang kanan nih, ini ada kertas tuh. Bisa gua ambil gak ya? Bentar. Gua masuk. Gak bisa ya? Oke, berarti gua harus masuk ke tempat yang creepy ini. Betul. Ke tempat yang creepy ini. Pelan-pelan apa lari nih guys? Kelapet serem sumpah. Apa lo ini? Kenapa tempatnya serap ini lo? Kita ke kiri dulu kah? Kayaklah kalau begitu. Buka, nggak bisa. Kunci. Oke, ini bisa dibuka guys. Tapi ada apa di sini? Gue disuruh nyalain listrik kan? Listriknya di mana lo? Aku nggak nemu listrik lo. Oh ini kah? Oh ini kunci. Ambil. Wah, bisa ngambil kunci guys, keren. Nyalakan listrik. Find the fuses to restore the power. Ah, itu dia gue nyalain, kocak. Oh, masukkan fuse. Aman. Wah, ini yang bikin serem sih suaranya ya. Ternyata ya, game horror tuh yang bikin serem suaranya, guys. Kita pelan-pelan aja ya. Kita udah jelasin suruhan sini, yang depan sini belum, guys. Sumpah, gelapet. Oh, ini kah fuses? Bukan ya? Oh my god, that's so creepy. Kemana guys? Kesini kah? Atau depan-depan sini mungkin? Buka. Suara buka pintunya aja serem banget loh. Oi, itu suara apa? Aku dapat fuses guys. Guys, lari aja lah guys. Ah, lari ya. Lari biar cepet. Lari Masta, lari. Lari cepat. Masukkan fuses.
masukin. Wah, butuh 2, guys. Oh my god. Gua butuh 2 fusus adik-adik. Guys, kalian harus coba guys main game horror pakai headset, guys. Beda banget. Kayak berasa di dunia gamenya gitu loh. Paham enggak kalian? Kalian ngerti dengan apa yang gua maksud enggak, guys? Itu kah? Tadi gua udah ruang sini ya, berarti gua ke kiri aja ya. Ini belum nih. Sini belum nih, sini belum nih. Bisa dibuka? Bisa. Aduh, toilet, toilet. Aduh, toilet. Oke, nemu fuses. Oh my god, kenapa itu ya? Ini adalah old fuses. Ini adalah fuses yang tua. Iya, nggak peduli. Ih, kenapa serem banget ya? Gue takut kena jumpscare kayak tadi gitu loh, guys. Lari! Lari! Yah! Lari nggak sih? Lari nggak sih, adik-adik? Lari, guys. Kita pasang. Nyalakan. Udah terang ya? Ah, tapi tetap pakai senter HP nggak sih? Ini HP gue kayaknya baterainya 200%, guys. Jadi nggak habis-habis, guys, ya. Oke, sip. Kita ke kiri sini. Arayanya mana arayanya? Oke, tadi itu buat buka pintu kan? Berarti pintunya udah kebuka tuh, guys. Pintu yang sana ya? Tapi gue kesini dulu coba ya. Gue kesini dulu. Buka. Nice. Bisa dibuka. Itu ada kertas tuh. Aduh, bahasanya apa nih, guys? Everything seems normal. Semuanya terlihat normal. Kalau bahasa ini ya, dia bahasanya Saudikap Sabara atau Punten gitu ya. Itu, guys, cara baca bahasa Thailand, guys. Oke, ini gua kemana nih kursi? Kok kursi itu kayak serem banget gitu ya bentukannya ya. Oke, kita ke depan sini ya. Tadi arahnya di depan sini. Ini ada yang bisa gua ambil gak sih? Gak ada kayaknya. Oke, let's go. Masuk ke ruangan yang sangat gelap ini. Kenapa gelap banget ya? Animasi kah? Aduh, gua di mana ini, guys? Game save. Tiba-tiba nge-save. Nyalakan center. Araya, lo di mana Araya? Jadi saya tanya itu si Araya ya, guys. Nih, bahasa Thailand gak ngerti, guys. Coba kita jelajahi this floor, jelajahi ruangan ini, jelajahi lantai ini. Oh, lantai. Oke, jelajahi. Nyari sesuatu kah? Nyari sesuatu kah? Aduh. Suara apa tuh ini? Engineer kill by single shot to the head. Phone abandoned taxi, ha? Mesinnya telah dibunuh. Mesin apa tuh yang dibunuh? Emang mesin bisa dibunuh, guys? Ini gue disuruh kemana? Ke kiri sini kah? Coba. Apakah ini kebuka? Oh, nggak bisa, guys. Nggak bisa kesini, guys. Nggak bisa kesini ya. Aduh, kenapa gelap banget ya? Kok serem banget gini ya? Kok makin serem ya? Wah, kayaknya mending pakai speaker sih, guys. Tiba-tiba pakai headset, guys. Gue jadi nggak berani barbar. Wah, ngeribet. Bentar. Jangan kesini dulu ya. Jangan kesini, guys. Takut, guys, aku, guys. Jangan kesitu, ah. Bentar. Jelajahi ruangan ini katanya. Mau beli apa nih? Mesin kah? Minuman. Gak ada, ini ada telepon umum kah? Terus ada ini ya, cap culacai gitu ya. Apakah bisa kesini? Gak bisa. Oke, kita explore. Wah, kesini kah, guys? Guys, bentar, guys. Gue coba kesana dulu, habis itu kita kesini ya. Coba explore. Yang penting explore aja ya. Wah, itu ada kertas yang bisa gua ambil tuh sepertinya. Waduh. Di kiri. Oh my god. Apa nih? Oke, buat kalian yang mau baca silahkan baca, guys. Ini kayaknya Oh my god. Dia muncul gak tuh? Please jangan jumpscare-in aku ya, Raya ya. Takut gua tuh. Please ya. Tolong ya. Ini bisa dibuka, guys. Ada sesuatu kah? Dokumen ini adalah alasan kenapa kenapa rumah sakit ini harus ditutup sementara. Siap.
Tidak kah? Cuma ada dokumen-dokumen itu kah? Oke oke, kita lanjut explore lagi guys ya. Waduh. Kita lanjut explore lagi. Ke kiri ya, ke kiri sini. Terus ke sini. Oke, ke sini, ke sini, ke sini guys, ke sini guys. Larissa. Araya, lu manggil gua. Lu manggil Marissa. Aduh kok makin serem ya. Lorong-lorong gini tuh. Apa tuh? Bisa dirotet-rotet. Wah, majalah apa nih? Gue nggak tahu. Oke, buat kalian yang mau baca silahkan. Tapi aku enggak guys, kayaknya itu tidak penting ya. Itu dikunci, 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 nggak bisa ke situ. Oke, lurus, lurus, lurus. Bisa, come on. Itu si Araya guys. Itu orang yang kita cari guys. Itu teman kita guys. Dikunci. Oke, berarti emang harus ke sana sih. Wah, pelan-pelan atau barbar guys. Pelan-pelan atau barbar adik-adik. Guys, betulnya kalian nonton ini sendirian atau ditemani sama mama sih guys? Oh my god. Please jangan jumpscare-in gue. Aria, why do you keep Aria, kenapa lu masih tetap jalan aja? Kenapa lu menghindar dari gue? Katanya gitu guys. Dia tuh mau ngajak kita main petak. Oh, petak apa gimana ya? Ntar. Oke, dikunci. Nanti gue harus kesini ya sambil cek kanan kiri guys, siapa tahu ada dokumen penting gitu kan. Wah, ini nih. Waduh, bahasa Thailand. Hatred inside me. It's growing stronger each day. I think it started to affect my daily life. People are starting to look at me on the street. Aku merasa sangat kesepian di sini. Apakah kamu mau jalan-jalan denganku? Kata Araya gitu guys. Dia kesepian lah, lu kesepian pulang aja ngapa di rumah sakit ini kok. Gak bisa dibuka guys. Gak bisa dibuka guys, serius guys. Gue harus balik gitu. Emang hantu bisa nulis catatan ya? Dikunci. Oh. Terus gue harus kemana coba? Guys, bentar guys, bentar guys. Kayak sepertinya aku harus balik guys, balik ke kiri sini ya. Karena itu buntu, nggak ada pintu yang bisa gue buka. Ya aneh loh, tiba-tiba buka sendiri gitu loh, apa loh? Tuh vibes-nya sih gila sih, rumah vibes horor, rumah sakit gitu tuh udah perfect combo banget guys ya. Kayak di Outlast kemarin itu guys, tapi Outlast tuh pedesaan guys ya, tapi ada rumah sakitnya juga. Dan kemarin gua cek di komen kalian katanya horror seruan live masa gitu, tapi kalau Araya konten aja live nya ntar Outlast 2 aja gitu, kalian gimana guys? Gak apa-apa kan guys, gak kecewa kan adik-adik. Gue game save, gua harus bermain ini game ini berapa jam guys, haruskah aku lanjutin guys? Lah ketutup. Ada yang ngetawain gue barusan. Siapa lu? Jangan macam-macam ya. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Gue harus kemana? Sabar guys, kayaknya aku harus ambil ini. Bahasa Thailand. Oke, kalian baca guys ya. Ini gak tahu guys tentang pernikahan itu kata kayaknya ya. Itu gak bisa di bahasa Indonesia guys. Emang bahasa Inggris. Pelan-pelan aja kah, dia ngetawain gue guys. Kayak dikejar-kejar ini mah. I have to kill them all before I can start the ritual. Aku harus bunuh mereka semua sebelum ritual. Ada orang kah? Ada orang ya? Apa kita akan main kejar-kejaran? Orangnya di sini sih guys. Buka nggak guys? Gak bisa dibuka guys ternyata guys. Gak bisa dibuka guys. Stepnya dari situ ya, dia tadi bicara dari situ sih. Bentar, coba kesini. Bisa dibuka. Tuh tuh tuh. Ngapa coba?
Lo pikir gue takut? Ya takut lah. Hey, you! Kejar kah, guys? Wah, dikejar guys. Lari, master. Sap. Loncat. Come on. Ini udah gue pencet lari lo guys ya. Ya, kemana nih? Panik. Ngumpet. Gua naik kemana nih, guys? Ya, gua naik ke lorong-lorong sini ya. Kanan kah? Bener kah? Aman, guys. Tenang. Sudah aman. Harusnya sih ya. Berarti gue dari situ ya. Berarti gue ke kiri sini coba guys. Siapa tahu ada jalan di kiri sini. Oh, ke kiri sini. Itu tadi orang ritual yang mau ngebunuh kita ya. Apa itu cicak? Eh, ada cicak loh di game ini loh. Serem banget. Ke kanan apa kiri nih? Coba lurus dulu ya. Sini kah guys, coba kita ikutin aja ya. Please, jalan yang benar. Apakah ini jalan yang benar? Sepertinya iya guys. Turun aja nih. Oke. Apakah ini jalan yang benar? Gua nggak tahu. Tapi sepertinya iya. ZE. Mau naik live. Ting. Kesini kah? Ntar ya, explore dulu guys, ada dokumen kah atau apa, kayaknya nggak ada guys, emang ditutup ya, ini nggak bisa ya, kekunci sip. Berarti kita memang disuruh naik ke lift, master, sip, tutup. Chapter 2 Rama, wah itu siapa ya, kok dia mau ngebunuh kita ya? Wah si Rama, wah si Satpam guys yang episode 1 itu guys. Si Satpam yang ketiduran itu guys, si Satpam yang turu itu guys. Wah gila, game Araya guys, makin gila guys. Oke guys, kita udahan dulu ya, kita lanjut besok. Berarti besok kita gua cowok ya, gua si Rama guys, tadi yang chapter 2 Rama. Berarti besok kita lanjutkan game Araya ini. Biar kita akan memakai Rama, kita lihat guys si Rama ini tujuannya dia mau ngapain. Berarti si Marissa meninggal nggak? Tolong coba kalian komen guys, buat kalian yang tahu ya, itu Marissa meninggal nggak guys. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah menonton guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.